Selamat pagi pemirsa, kali ini saya berada di Sentani, tempatnya di Hawaii. Di sini saya mengamati tentang Papa Mar pada pagi hari ini, yang di sini bersama narasumber saya, yaitu sudah ada salah satu dari Papa Mar. Baik, pagi ini saya sudah berada di Papa Mar. Di sini sudah bersama narasumber yang salah satunya sudah kerja di Papa Mar. Selamat pagi. Pagi. Boleh perkenalkan nama? Nama saya Esther, karyawan di sini di Papa Mar. Oke. Selanjutnya. Pagi. Pagi. Saya Anita, juga karyawan di sini. Di sini sudah berapa lama kamu yang kerja? Sudah hampir 1 tahun saya. Oke. Okay. Tahun lalu. Baik. Saya juga sama, hampir 1 tahun. Oke. Okay. Di sini ada jual apa saja dalam Papa Mar sini? Ada banyak sih, kalau ada buah merah, ada kopi Balim. Ada apa? Pinang juga ada. Pinang yang ini, pinang kering, sama kue sagu, sama kaset. Kaset. Selain itu ada lagi? Ada. Kalau misalnya punya ini. Oh, jadi iya. Ini kami sediakan dalam 3 rasa, ada black coffee. Es krim dengan full cream, per gelasnya Rp10.000. Segar. Oh, minumannya banyak seperti kayak di toko-toko lain kan? Nah. Ada banyak ini. Teh, kopi-kopi atau kayak begini Coca-Cola. Iya, iya. Banyak seperti yang minimarket lain. Baik. Makanan ringan juga ada. Keripik pisang, keripik lari ada. Parfumnya ada sabun cuci ada. Sabun cuci ada, hand body juga ada, terus pasta gigi ada. Ini sabun mandi. Ada sampo. Payung juga ada payung. Beras. Telur. Ada. Kapok. Sarden. Pop mie. Ya, mie. Ada Indomie, ada. Minyak goreng ada. Kalau ini air yang per karton. Kalau mau yang per karton ada. Ya. Kita punya ada yang gelas, ada yang botol. Ya. Gula. Wow. Ya. Tepung. Susu bayi ini. Bentar ini. Terlupa. Ini apa? Kerajinan tangan dari anak-anak panti, panti asuhan. Terus dititipkan ke sini, jadi kami bantu jual. Baik.
Baik, terima kasih wawancara untuk kali ini. Akhirnya sampai di sini. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang juga. Terima kasih laporan dari ini bersama saya Terianus Saud dari Papua Mar. Terima kasih.